Siaga itu situ kali jalan-jalan. Wah, udah tulis aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Arena 24 Gantangan Gaspol Losdol. Dan hari ini bersama Bang Nanda yang menggangin kamera. Dan kita ada di studio PFN. Pusat apa? PFN itu? Pusat Film Nasional ya? Film Negara. Produksi Film Negara. Maklum teh, baru kita. Dan hari ini, tanggal 29 Januari, Alhamdulillah, PMM Paguyuban Murai Mania dan PKM Paguyuban Kicau Mania bikin lomba. Tempatnya enak banget, asli. Tempatnya enak banget, luas. Dan yang bawa kendaraan roda 4 cukup 5.000 aja flat. Yang bawa sepeda motor cukup bayar 3.000 aja. Ini seru banget. Dan minggu depan juga jangan lupa, karena PMM dan PKM juga akan lomba ke Pekalongan ya, Dak. Dan hari ini harga tiketnya agak lumayan, ternyata ini pertama kali main di sini, tapi harga tiketnya yang biasa dimainkan di PMM yaitu paling mahal untuk Murai Batu 1.650.000, tapi ada kelas komunitas juga, karena PKM itu merangkul jenis burung, kacer, kenari, dan cucai juga untuk hari ini. Karena kalau untuk PMM itu kan mainnya khusus Murai Batu. Kita ke lapangan aja, langsung kita temuin Pak Iskandar. Eda, ini tempatnya asli luas banget, enak. Dan semoga cuaca hari ini bagus, karena belakangan ini, dua hari ini, Sabtu Minggu, tadi pagi udah hujan sebetulnya. Mana ada pintu masuknya, Dak? Oh iya. Itu digeser, batasin, dibatasin. Geser. Batasin, dibatasin. Nah, dikatasin. Parah banget. Perasaan gue semalam di sini. Loncat kali, malam. Itu kamera ini dikunci. Iya. Oh iya, bener. Gue lupa. Gue berdua ternyata. Ayo dah. Loncat kali. Parah ya. Ini dia Pak Iskandar yang hari ini. Culik lagi dong. Reste, ada Pak Iwan. Baru bangun. Ini semalam Pak Iskandar ini bersama Kang Soleh, ada Pak Iwan, ada Firmansa, Kang Monyong, menyiapkan tempat ini sampai kurang lebih jam 3-an lah ya. Ya, kurang lebih jam 3. Dan kayaknya hari ini seru nih. Alhamdulillah seru nih. Tuh, toko-toko banyak orang-orang tua semua. Banyak ya? Siapa aja orang-orang tua yang hadir hari ini, Pak Is? Ini dari toko kacer banyak yang hadir. Kemudian tadi Pak Sopian juga hadir. Masih ada nggak dia? Tadi sih sholat. Nggak tahu dia kayaknya juga turun juga tadi di burung. Main ya? Main satu lagi sesi kayaknya tadi. Terus dari Mau Esep dan juga datang dari... Oh, Mau. Mau. Kita masih kemasan standar, kita hanya menjual sistem dan fair play. Itu aja yang dari awal sampai dengan sekarang. Ini kita untuk jalankan untuk konsisten. Ya, kebetulan juga tadi teman-teman dari yang baru juga hadir di sini, malah mereka minta untuk di... Contohnya tadi dari teman-teman dari utara juga, komunitas hijau minta diadakan di sana. Tadi ngobrol gitu kan. Mereka berarti, mereka dengan melihat di sini mungkin baru pertama atau beberapa kali, mereka menyukai sistem yang kita 24G bawa. Ya? 24G. Dari sistem maupun penjuriannya. Iya, dari penjurian, sistem, jumlah gantan hanya 24. Iya. Ini kan betul-betul terbuka. Terbuka, betul. Karena ternyata banyak sistem juga di mana jumlah gantannya dikurangi. Kalau di PMM ini bukan sekedar mengurangi jumlah gantangan yang biasanya konvensional tuh 60 up, jadi 24 tuh bukan hanya mengurangi jadi 24, tapi betul-betul pantauan juri. Bantuan juri kita perhatikan juga. Itu, bro. Itu paling penting. Dan ya, bahkan ada pertanyaan. Nih, itu kok di lomba di sebelah sana, kok mirip-mirip dengan PMM? Menurut Pais gimana? Ya, biarlah mereka seperti apa yang mereka jalankan. Ada kan? Banyak. Ya, alhamdulillah sih, maksudnya setelah kita bawa, pertama kali kita bawa dari tahun lalu ke sini, dengan sistem 24, ajuan terbuka, sistem dengan blok, itu mereka semua respon ya. Sekarang mereka banyak yang mengadopsi itu, walaupun mungkin ada modifikasi di sana-sinilah gitu kan. Ya, yang penting ya
yang kita bawa ya ini ya, inilah yang real kita bawa, ajuan terbuka 24 gantangan dan kita tetap mengusung dengan dan berdampak positif, dan memberikan positif nuansa yang baru. Baru betul. Yang dimana kita di PMM PKM makin diminati dan IO lain mengadopsi. Mengadopsi. Enggak ada masalah ya. Enggak masalah. Kita kita kan tidak menutup kemungkinan karena ya karena kita juga suka dengan itu. Sehingga pun saya juga sebagai pemain akhirnya bisa main kalau kalau penilaian juga ikut ke fair play juga kan gitu kan, sistem penjualan juga bagus. Kita kan jadi enak juga mainnya. Seperti apa yang kita mau gitu. Dan satu hal bro, mohon maaf untuk channel YouTube Arena 24 itu di mana memang yang menggagas adalah beliau yang menjalankan saya mungkin ke depannya bersama Bang Nanda. Jadi kita akan roadshow, kita akan mempublikasikan momen-momen kebahagiaan teman-teman yang ketika bermain di PMM ataupun PKM. Itu manfaatkan aja channel kami di sini untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Gratis. 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 Jadi jangan takut, weh ada culik nih, ada Bang Nanda nih. Terus diwawancara terus nggak mau karena mesti bayar. Gratis, gratis, gratis. Dan mohon maaf, itu cara kami di sini bagaimana berbagi semua. Iya. Hal. Mau mau up burungnya, monggo silakan. Silakan, silakan, silakan. Tinggal kita hubungi aja dari tim kami, nanti kita akan fasilitasi itu. Iya. Kalau di lomba langsung on the spot, kalau misalkan di rumah atau di luar waktu lomba tetap akan kita coba atur waktunya. Yang ya, pasti. Betul. Like, comment, and subscribe channel YouTube Arena 24. Arena 24. 24 gantangan gaspol. Lost dong.